Udah beres, nak. Udah mah, kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Kok gue jadi kepikiran si Taiji ya? Tadi dia ditelepon minta tolong, beneran apa bohongan ya? Ah, palingan dia cuma bohongan kali. Duh, itu anak kemana sih? Udah setengah jam kita nunggu, kok dia gak dateng ya? Biasanya dia on time loh. Kita ke rumahnya aja kali ya. Gue yakin pasti dia semalam begadang, dan dia sekarang masih tidur. Emang searah? Ya ampun, searah lah, Dai. Ya udah, ayo, pada masuk ke mobil. Kita langsung ke sana aja. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Eh, kalian ada apa nih? Pasti mau nonton ya? Ah, iya Tante. Taichinya ada gak? Kita dari tadi nungguin dia, tapi gak direspon sama dia. Oh, ada kok. Tante sengaja gak bangunin dia, karena Tante pikir dia gak kemana-mana. Biasanya juga kalau dia gak ada acara, ya dia bangun pukul 12. Tante gak tahu kalau kalian ada acara. Ya udah deh, kita ke kamar Taichi buat bangunin dia. Gak apa-apa kan Tante? Bangunin aja, baru kali ini dia sampai kesiangan gitu. Padahal udah punya janji sama kalian. Oke, Tante, kita ke kamar Tai Chi dulu ya. Iya, ke sana aja ya. Pokoknya, Dai, lo ambil air di kamar mandi. Lo ambil pakai gayung, kalau enggak ember ya. Oke. Main, udah lo jangan nangis. Dia pergi memang udah takdirnya. Gue ngasurin. Semalam dia telepon gue. Dia bilang kalau di kamarnya ada setan. Dia panik ketakutan. Tapi gue malah gak peduli sama dia. Seandainya gue peduli, mungkin gak kayak gini jadinya. Rin, bawa gue ke polsek. Gue mau tanggung jawab, Rin. Heh, jangan gila loh. Lo itu gak salah. Dia meninggal karena penyakitnya. Jangan gabah deh. Tapi gue salah, Rin. Lo gak salah. Gue gak mau Taichi pergi, Rin. Kalau Taichi juga sama kayak gue, berarti parah banget dong. Lo mau ngomong apaan? Lo pada mau bantuin gue kah? Bantu apa? Bantu gue buka CCTV di rumah Taichi. Lah, ngapain? Penting banget ini. Gue mohon sama kalian. Gue nanti kasih tahu deh. Tapi, gimana kita mau masuknya? Kita diam-diam aja masuk ke dalam rumah Taichi. Terus abis itu kita terciduk.
dan dibawa ke kantor pos. Abis itu kita dipenjara deh. Gila loh. Kok kantor pos sih? Yalah, kantor pos itu kan tempat penjaranya orang-orang yang jahat. Bego banget sih loh. Itu bukan kantor pos, tapi kantor polisi. Ah, dongo banget sih loh. Ya udah sih, sama aja. Besok kita ke rumah Taichi, kita ngomong yang sejujurnya aja, biar kita diizinin buat lihat rekaman CCTV. Lo yakin kita bakal diizinin sama Mama Taichi? Tenang aja. Assalamualaikum, Tante. Iya, silakan masuk aja. Tante, kami mau izin boleh? Izin apa? Kami mau izin untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kamarnya Taichi. Boleh kan, Tante? Buat apa ya? Kami hanya ingin memastikan apa penyebab Taichi bisa meninggal. Mohon maaf, saya gak bisa mengizinkan kalian. Tapi Tante, please, kami mohon sekali saja, Tan. Baiklah kalau begitu. Dugaan gue ternyata benar. Apa? Kasih tahu kita, Dai. Kita pergi dulu dari sini. Dai, lo jujur sama kita. Lo itu kenapa? Begini. Mungkin gak sih semua ini berasal dari permainan Ouija yang udah kita mainin di sekolah? Tapi mana mungkin sih? Taichi mati gara-gara setan. Sekolah jadi ada kesurupan massal. Bu Nenek mati secara misterius. Pak Taichi mati. Semua kejanggalan itu bermula setelah kita mainin permainan itu. Tapi mana mungkin sih? Gue yakin permainan itu hanya hoax kok. Untuk tahu kebenarannya, kita tanya langsung aja sama kakak lo. Lo tau kan kalau kakak gue paling gak suka kalau ada yang nyebut-nyebut kata-kata Ouija. Maka dari itu, gue yakin kalau dia menyimpan rahasia besar dan dia pasti tahu tentang permainan ini. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Tidak mungkin dia marah tanpa sebab. Karena dia seperti itu, ada penyebabnya. Gue usahakan ya. Gue gak bisa janji sama kalian. Halo Rin, ada apa? Kak, gue boleh gak pinjam papan Ouija lo? Buat apa? Gue, nanti aja gue kasih taunya. Sekarang gue ke rumah lo. Oke, bye. Lo buat apaan sih, Rin? Gue... Ah, nanti aja gue jelasinnya ya. Jadi sekarang mainnya rahasia-rahasiaan nih sama gue. Bukan gitu. Udah ya, gue pamit dulu. Makasih ya. Spirit, spirit of the coin, spirit, spirit of the coin, spirit, spirit of the coin, please come out and play with us. Siapa kamu? Siapa kamu?
Ayo kita lari sekarang. Halo Rin, ada apa? Kak, gue boleh kak pinjam papan Oiza lo? Buat apa? Gue, nanti aja gue kasih taunya. Sekarang gue ke rumah lo. Oke, bye. Tak. Huh.